Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Juli Nuranto Channel Oke teman-teman di video kali ini kita akan bagikan rute jalan menuju tempat hidden gem terbaru yang ada di Trawas Namanya Hidden Valley Trawas Nah untuk lokasinya berada di desa Selotapa ya Untuk start kita mulai dari depan SPBU Trawas ke arah timur Oke jadi eh, ikuti saya terus ya. Eh, nanti jangan di skip karena memang eh, lokasinya berada di desa Selotapa Oke kita lewati depan dari hotel Mumbul. Kita lurus saja. Jadi teman-teman untuk eh, tempat ini eh, adalah penginapan dan juga ada kafenya ya teman-teman. Jadi untuk Tempatnya itu semacam glamping, ya teman-teman, tapi memang uh, masih terbatas unitnya. Oke, kita lewati dari uh, korem uh, terawas, dan di sini hati-hati karena jalannya berbelok turunan. Ya, uh, biasanya di sini uh, ada tumpahan minyak ataupun pasir. Oke, teman-teman, di depan sana kita belok ke kiri, ya. Uh, ini adalah perempatan dari... Uh, puncak terawas, kita belok ke kiri. Kalau dari arah kanan, itu puncak terawas. Nah, untuk jalannya ini menurun, ya, teman-teman. Dan di jalan ini, biasanya kalau view-nya lagi cerah, uh, gunung Menanggungan bisa terlihat bagus dari sini. Nah, di depan sana, kita akan melewati Hotel Ariana. Oke, okay, ya, teman-teman, uh, kita sambung lagi. Jadi, untuk uh, tempat ini adalah tempat penginapan sekaligus ada kafenya dan untuk kafenya sendiri ya untuk harganya itu sangat recommended mirip-mirip e, dengan Garden hood ya teman-teman karena di sana itu e, untuk makanannya mereka tidak e, buat sendiri ya teman-teman tapi bekerja sama dengan warga sekitar jadi untuk harga makanannya bisa e, cukup murah sekali dan uh, untuk uh, tempat penginapannya itu ada empat ya kalau tidak salah teman-teman nanti uh, kita review ya Jadi untuk sekarang ini uh, kita review jalan dulu Nah ini jalannya uh, menuju ke arah desa Tameajeng ataupun rute menuju ke arah tunda ya teman-teman dan untuk rate harganya penginapannya mulai dari 600 ribuan itu sudah paket komplit teman-teman Jadi eh, kalian bisa ya ini selama di akhir tahun ini dan untuk di tahun depan eh, masih belum eh, ada info lagi Nah di depan kita ini perempatan ini kita belok ke kiri ya Jadi mungkin yang sering ke terawas apalagi ke rustic market tentunya eh, tahu ya eh, jalanan ini tidak asing lagi buat kalian semua. Di depan sana, itu ada gang menuju ke Swan Camp, ya, di sebelah sini. Untuk belok ke kiri, itu Swan Camp. Teman-teman, kita lanjut lurus saja ke arah Desa Selotapa. Dan untuk jalannya ini eh, sedikit sempit, tapi untuk lubang-lubang yang kemarin eh, ada, sekarang sudah ditambal seperti ini, ya. Meskipun memang tidak seberapa mulus. Hati-hati uh, ya. Karena memang jalannya untuk kalau mobil ya. Uh, kalian harus bersabar. Bergantian kalau lagi persimpangan. Karena memang jalannya seperti ini. Di depan sana itu jalannya menurun. Dan juga uh, belokan teman-teman ya. Jangan hati-hati. Uh, di depan sana itu. Uh, jalan menuju ke Jelanda. Seperti menuju ke Rustic Market. Gar Kafe sapin dan juga yang lainnya itu lurus ke arah jalan cor itu teman, nah, kita belok ke kiri ini. Dan di sini kita pelan-pelan saja karena kita akan nanjak kemudian langsung masuk ke gang kecil ya teman-teman. Jadi eh, memang jalannya itu masuk gang kecilnya, di sini hati-hati saja itu ada tulisan menuju ke Sumur kita belok dari eh, di sini teman-teman. Nah, ini untuk gangnya ya, eh, cukup satu mobil saja, nah seperti ini. Jadi di sini hati-hati yang pakai mobil, yang pakai motor juga sama karena ini masuk dalam kawasan gang perkampungan. Jadi jangan terlalu kencang untuk mengendarai kendaraan bermotor kalian. Nah, kita belok ke kanan, langsung belok ke kiri. Nah. Uh, untuk jalannya dari SPBU tadi sampai sini uh, jalan normal itu nggak sampai 10 menit, teman-teman. Uh, estimasi hanya 7 sampai 8 menit Nah, Suasana seperti ini ya, sangat bagus sekali uh, pemandangannya. Uh, seandainya eh uh, tidak mendung pasti gunung Lirangnya sangat eh, bagus terlihat dari sini. Nah, ini dia teman-teman untuk lokasinya kita sudah sampai ya. Di sini ada penginapan dan juga kafe. Kafenya juga sangat recommended. Nanti kita review ya setelah tahun baru nanti ya teman-teman biar lebih lengkap, lebih eh, bagus karena memang eh, kondisinya saat ini masih belum eh, selesai 100%. Oke, jadi Uh, di sini lokasi Eden Valley dan ini adalah untuk bangunan kafenya teman-teman uh, viewnya pasti bagus sekali bisa melihat gunung Penanggungan Gunung Ulirang dan area uh, persawahan sekitar desa Selotapa ini dan di sana juga terlihat uh, Garden Hotel Cafe jadi uh, kita coba uh, sepil uh, masuk ke dalam uh, uh, sebentar ya teman, teman nah itu Gunung Penanggungan juga tertutup oleh awan Oke untuk parkirnya di sementara di sini ya untuk nanti ini digunakan untuk parkir roda 2 Jadi di sisi sebelah kiri ini ada kafenya Nah untuk penginapannya ada di depan sana Jadi seperti itu ya teman-teman untuk rute jalan menuju hidden valley ini Terima kasih sudah mengklik video ini Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share eh, Agar saya Bersama lagi untuk membuat video-video lain tentang wisata Mojokerto dan sekitarnya. Nah, itu dia, teman-teman, untuk uh, penginapannya. Sangat rekomendasi, ya, teman-teman. Terima kasih. telah menonton video ini. Jangan lupa uh, subscribe, ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.